بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن هَادِيَ فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا abad-abad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sihat wal afiat. Salawat dan salam sudah biasa kita berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita tema yang ya cukup populer saya kira tentang kunut waktu subuh. Jadi ini dianggap sensitif ya. Karena di masyarakat kita ada yang menjadikan kunut ini tolak ukur ya sunnah tidaknya orang. Gitu. Bahkan ada yang menganggap kalau enggak kunut, kalau di kampung kita dianggap kaum muda dulu. Itu. Pasti Muhammadiyah. Kata yang tidak kunut, yang kunut pasti NU. Kan begitu. Ya seiring berkembangnya waktu, banyak putra-putra terbaik bangsa ini yang kemudian belajar ke luar negeri, Lalu kemudian mengkaji. Lalu kemudian sekarang ini berkembang. Ya lebih dahsyat lagi. Jadi semacam pengkelompokan. Padahal Islam tidak kenal kelompok. Kalau kunut. Dianggap ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tidak kunut bukan ahlu sunnah wal jamaah. Atau Wahabi dengan non-Wahabi, oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk membahas tentang dalil-dalil yang digunakan oleh berbagai macam pihak untuk menguatkan. Pendapatnya, tentunya, baik yang kunut ataupun yang tidak kunut, khususnya pada waktu subuh secara kontinu. Sebab, kunut itu ada dua, ya. Sejatinya, ada dua: ada kunut witir yang dilakukan hanya pada waktu sholat witir. Kemudian yang kedua ada kunut nazilah. Yaitu ketika ada musibah besar menimpa suatu negeri atau seperti sekarang ini sebetulnya bisa untuk kunut nazilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera keluar dari semua problem termasuk musibah yang melanda negeri kita tercinta secara khusus dan dunia secara umum. Ini disebut dengan kunut nazilah. Kedua kunut ini disepakati. Artinya boleh dilakukan pada kondisinya masing-masing. Kemudian ada yang ketiga dan ini yang diperdebatkan. Dan ini yang akan kita bahas yaitu gunut pada waktu subuh secara kontinu ada atau tidak ada sunnah atau bid'ah ya kan sunnah atau atau bid'ah kalau sunnah itu berarti Bagian dari ajaran Rasulullah SAW pada sholat subuh atau bukan, berarti kalau bid'ah itu sebaliknya. kan? kalau bid'ah, sebaliknya. Nah, kalau kita lihat perdebatan yang ada atau perselisihan di kalangan para ulama yang berdampak kemudian pada para pengikutnya adalah umumnya mendek, uh, menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan fikih. Padahal masalahnya adalah tentang kualitas hadis yang digunakan sebagai dalil kunut pada waktu subuh secara kontinu. Mestinya juga penyelesaiannya harus dengan pendekatan hadis atau sinaatul hadisnya. Baru kemudian kita bicara fikihnya. Karena ulama itu tidak akan pernah beristimbat dengan suatu hadis itu sebelum diketahui kualitasnya. Kalau ada ulama yang beristimbat dengan hadis tersebut lalu kemudian ternyata diketahui bahwa hadis itu lemah, mungkin menurut keyakinan ulama yang yang pertama tadi bahwa hadis ini adalah makbul minimal derajat hasan. Ternyata setelah diteliti kembali hadis ini ternyata hadisnya daib. Maka ulama pertama ketika dia menjadikan itu sebagai dalil sah-sah saja nggak masalah. Artinya apa yang dilakukan itu tidak termasuk perbuatan bid'ah. Karena itu hasil ijtihad beliau. Ijtihad itu Konsekuensinya, kalau benar dapat dua pahala: pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Kalau salah, dia dapat pahala satu pahala dari ijtihadnya, termasuk kemudian yang mengikutinya, termasuk kemudian yang mengikutinya. Andai kata kita mengikuti suatu ijtihad yang kemudian ternyata keliru, ketika kita belum tahu kalau itu adalah salah, maka kita dapat pahala. Gak ada masalah. Paham yang dimaksud ini? Karena kita ngikutin para ulama kan begitu. Tapi setelah diketahui ternyata hadis yang digunakan oleh ulama yang kita panut itu adalah lemah, maka kita tidak boleh mengamalkan kembali. Paham ini? Tidak boleh mengamalkan kembali. Artinya kita rujuk. Apa yang telah kita lakukan itu tidak termasuk perbuatan beda. Gitu. Tapi setelah kita tahu kalau hadis ini adalah sahih, hadis doib misalkan, lalu kemudian kita mengamalkannya, ini yang jadi masalah. Kenapa disebatannya kepada Rasulullah tidak apa? Tidak benar. Tapi terkait dengan hadis ini, saya kira bisa jam berapa nih? Setengah lapan. Ya kalau nggak cukup waktunya nanti karena ini perkara yang saya kira penting untuk diketahui agar kita tidak selalu berdebat kusir itu. Ya kan? Sebisanya. Pertama saya akan bawakan dalil yang digunakan oleh para ulama yang membolehkannya. Yang membolehkan artinya kunut subuh secara kontinu. Ini populer dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ya disunnahkan kudut pada waktu subuh itu secara kontinu. Apa dasar atau dalil yang beliau gunakan? yang menjadi kesimpulan dari patwa beliau ini. Ada dua dalil yang beliau gunakan. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat 238. الله سبحانه وتعالى برفرمان حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات جاجلوه oleh kalian الصلاة seluruh salat itu الوسطى Kusta itu pertengahan, sholat pertengahan. Wa kumu Dan berdirilah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala secara qanit. Qanit itu khusyuk lama. Itu makna dari qanit itu. Kemudian mereka berpendapat atau beristidlal dengan hadis dengan firman Allah ini wa al wal fiha salat yang diperintahkan untuk dijaga seluruh salat di waktu. wabil khusus salatul yang dimaksud salat usta ini menurut mereka beliau adalah salat fajar salat subuh dan kunut padanya dan kunut padanya. Ini data atau dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i taala tentang disyariatkannya kunut pada waktu subuh. Pertama terkait dengan makna salatul wusta. Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari ya kitab tafsir bab qawluhu ta'ala hafizu ala salawati wa salati wusta wa kumu lillahi qanitin imam ibnu hajar rahimahullahu ta'ala itu membawakan banyak riwayat dari kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya sahabat mulia abdullah bin abbas Sahabat mulia Abdullah bin Abbas dalam satu riwayatnya beliau ketika salat subuh beliau kunut dan kemudian beliau katakan inilah salat yang diperintahkan kunut padanya. Beliau bawa bawakan bin Allah Subhanahu wa taala habidu ala salawati wasalati wasta wa, wa lillahi qanitin au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu Kemudian ada sahabat lain diantara sahabat mulia Abdullah bin Abbas al Aisyah al kemudian Ali bin Abi Talib, yang berbeda pendapat tentang makna salatul Ada yang mengatakan salatul wusta itu semua salat, ada yang mengatakan salat Isya, ada yang mengatakan salat Asar. Sehingga saya Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala Beliau mendapatkan riwayat dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa dulu kata sahabat mulia bin Ali bin Abi bin Thalib ini, ya saya memahami salatul wusta ini sebagaimana dipahami oleh ya sebagian sahabat itu sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salatul usta itu adalah salat asar. Salat asar. Kemudian Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di akhir programnya dia katakan, ya apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat itu, maka ya kan, ambillah pendapat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama rahimallahu taala dari sekian pendapat yang ada itu kalau tadi kan pendapat atau tafsiran dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas terhadap firman Allah tadi Sementara sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ini mendengar langsung tentang penafsiran Rasulullah SAW terhadap ayat tersebut. Itu bahwa yang dimaksud Salatul Ustwa itu adalah Salat asar. Ini mengisyaratkan bahwa pilihan, ya kan? Pilihan dari sahabat dari Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa makna salatul Ustaz terkait dengan penjelasan penafsiran dari surah Al-Baqarah 238 itu adalah yang betul dari sekian pendapat yang ada atau riwayat yang ada adalah sholat asar. As dan beliau juga katakan bahwa inilah dalil tadi 238 Al-Baqarah itu yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala apa sebagai dalil kunut pada waktu apa? subuh. Ya kan? Kemudian yang kedua هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة مولي أنس بن مالك بركته ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط بصلاة القضاء حتى فارق الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال Pada waktu sholat subuh, sholat gudat, sholat gudat itu guru, sholat yang pagi-pagi benar. Sholat subuh yang dimaksud. Karena aja ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari itu men, men gada ilal masjid awraha adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama gada aw raha. Au kama kala alaih salatu wassalam. Barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid atau siang, maka Allah siapkan setiap kali dia pergi pagi dan siang itu tempat singgah, atau rumah singgah, atau pila di surga. Salat apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Untuk wudhu, goda itu untuk salat subuh, salat siang ke masjid, kelonggak duhur, atau asar. Jadi keistimewaan sholat kita pergi pagi-pagi subuh ke masjid itu diantaranya ya kan keistimewaannya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita apa tempat singgah atau villa di sorga setiap kali kita pergi pagi subuh ke masjid begitu pula hal yang sama kita dapatkan pada saat kita sholat duhur dan asar Ya kan? dan dalam hadis ini beliau sebutkan dengan istilah salatul gudat. Ya kan kata lain dari salatul fajar. Jadi salat yang dilakukan pada waktu fajar atau salat yang dilakukan pada waktu pagi-pagi benar. Kata guldu itu adalah waktu pagi yang embun masih apa namanya? sedang turun dan biasanya burung-burung sedang berkicau itu disebut dengan wudu kata dalam bahasa Arabnya. Gada yaglu itu kata kerjanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi, Imam Darul Qutni, Imam Ahmad, juga Imam Ibn Abi Shaybah, Imam Abdurrazak. Saya juga dapatkan dalam tahqiq punya Ibnu Jauzi ini bermuara dari delapan murid Abu Ja'far Ar-Razi dari gurunya Rabi bin Anas kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Hadis ini memang diperselisihkan tentang kualitasnya Hadis ini memang diperselisihkan tentang kualitasnya terkait dengan pribadi seorang Abu Ja'far Ar-Razi namanya Isa bin Mahan. Dari dulu perdebatan ulama seputar perawi ini, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Imam Yahya bin Ma'id, ini kritikus hadis kenamaan. Bahkan ulama mutakhiri dari hadis itu menggolongkan beliau ini termasuk kritikus hadis yang muta'anid, muta, muta mutasyadid yang sangat ekstrim. Satu kesalahan apalagi dua pada seorang itu biasanya langsung dicoret sama beliau itu. Dikatakan pulan ini masalah, pulan do'aib dan seterusnya. Dan selepel dengan ini seperti Abdurrahman bin Mahdi, kemudian ada Ibnu Abi Hatim, juga ayahnya Abu Hatim dan Ya kan, yang masuk level ekstrim dalam memberikan ya, stigma pada orang-orang yang dianggap masalah di dalam periwayatan hadis itu. Bahkan beliau pernah mengkritik Imam Syafi'i RA. Apa kata beliau? Beliau katakan bahwa, Abu Ja'far Ar-Razi ini dia thiqatun yukhti. Thiqa yukhti. In. Siko ini termasuk lapat ta'dil. Ta Di samping ada khujjah, ada imam, ada hafid, ada thabat. Ya kan? Ada istilah-istilah yang menunjukkan bahwa orang ini bisa dipercaya. Disebut dengan siqah. Namun beliau sebutkan kata yukhti. Dia melakukan kesalahan. Tidak ada manusia tanpa kesalahan. Tetapi dalam kajian ilmu hadis, salahnya seorang siqah itu tergantung pada kesalahan yang dilakukan. Kalau misalkan hanya sesekali, ya kan? Maka kesalahan itu hanya berdampak pada hadis yang diruatkan yang bermasalah tersebut. Tidak semua hadis bermasalah. Artinya hadis lain bisa diterima. Kecuali hadis yang sedang dipersoalkan saja. Tapi kalau terlalu sering, ya kan? Terlalu sering, Terkadang ulama masukkannya langsung doib gitu. Atau kalau istilah Ibnu Hajar sebut dengan soduk, lahu akhta. Ya dia bisa dipercaya atau mahalus sidqi terkadang disebut demikian. Tapi punya banyak kesalahan. Nah kasih tanda oleh para ulama itu agar para peneliti berikutnya ya berhati-hati. Mana hadis yang bisa diambil dari orang ini, mana yang yang tidak. Oleh karenanya, mungkin Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, termasuk Imam Nawawi, Imam Nawawi, Abu Zakaria ya bin Syarab al-Nawawi, bukan Nawawi Bantani ya. Orang kita lebih familiar dengan Nawawi al-Bantani. Imam Nawawi ini adalah ya yang punya karya Arba'in Nawawi, ya, ada Riyadus Salihin, Ini termasuk mujtahid madhab syafi'i yang meninggal di tahun 676 Hijriah. Punya kitab juga ada majmuk syarah Mu'adzab. Beliau katakan juga sehingga kemudian hadis ini dibenarkan. Ya termasuk kemudian juga Imam Ibn Taymi ta'ala. Ya kan? mengatakan hal yang sama. Nah, kemudian terkait dengan kata yukhti, isyarat dari pernyataan seorang Yahya bin Ma'in ini, ya ini perlu penelusuran apakah terkait dengan hadis ini ada masalah. Seorang Abu uh, Abu Jabar al razi atau tidak. Kalau kita lihat hadis yang diriwatkan dari jalur sahabat mulia Anas ini sebetulnya ada dua jalur ya. Ada dua jalur. Ini yang terkuat dari yang ada. Total keseluruhan hadis dulu yang pernah saya input ada sembilan terkait dengan informasi bahwa Rasulullah SAW kunut pada waktu subuh secara kontinu sampai meninggal dunia. Itu ada sembilan. Tujuh, itu sama sekali tidak tegak sebagai hujah. Ya kan? Paling tinggi daratnya da'ib wahid, dan terendahnya ada palsu. Hanya dua hadis, yang masih bisa dipertimbangkan. Dan ini yang kemudian diperdebatkan, dan yang kita kaji ini. Nah yang bermuara dari delapan muridnya Abu Ja'far Ar-Razi, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi, Imam Darul Qudni, Imam Dul Jauzi, Imam Dabi Syaibah, Imam Ahmad, dan lain-lain. Dengan redaksi, yaitu mazalan Nabi SAW yaknut pisalatil gudad, atau pisalatil subuh, Hatta dunia. Rasulullah masih kunut pada waktu subuh ya kan? Pada waktu sholat subuh Sampai beliau Berpisah atau meninggal dunia Tetapi ada satu riwayat Juga dari orang yang sama Dari jalur Abu Jah para razi Dari seorang muridnya yang lain Dari wakil Wakini juga guru dari Imam Syafi'i rahimallahu taala. Jadi ada dua jalur riwayatnya. Dan juga riwayatkan oleh Imam Abdul Jauzi dalam tahqiq dan Ibnu kemudian al, Imam Al-Hazimi juga meriwayatkan hal yang sama. Jadi murid Abu Ja'far al razi ini ada sembilan delapan muridnya meriwayatkan dengan redaksi bahwa Rasulullah SAW kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Tetapi yang diwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaibah dalam musonnabnya, Ibnul Jauzi, Imam Al-Hazimi, dari jalur yang sama, Abu Jabar Ar-Razi, namun dari muridnya bernama Waqi. Ya kan? Dari Waqi dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi bin Anas, kemudian dari Anas bin Malik. Dalam redaksi ini, dalam riwayat ini atau jaru ini, sahabat mulia Anas mengatakan, karena Nabi SAW yaknut bis subuh, Rasulullah kunut pada waktu subuh, tanpa menyebut berapa lamanya. Ya kan? delapan muridnya, Abu Ja'far Razi, meriwayatkan atau menyatakan bahwa Rasulullah kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Redaksi yang kedua dikatakan Rasulullah kunut pada waktu subuh. Ketidak konsistenan seorang perawi dalam menyampaikan suatu hadis itu menunjukkan ada masalah dengan ingatannya. Bagi kita mungkin yang tidak terbiasa dengan atau tidak pernah sekali bersentuhan dengan hadis yang mungkin biasa-biasa saja tapi bagi ulama hadis ini jadi masalah gitu. Ya, dengan demikian dengan ada dua data yang berbeda ini menunjukkan bahwa Abu Jafar Ar-Razi ini ya kan? Dibilang thiqah oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala termasuk Imam Syafi'i dan lain-lain adalah dari sisi pribadinya. Dari sisi adalahnya. Kita tahu bahwa seorang perawi hadis itu agar diterima periwayatannya harus memenuhi apa? Yang pertama, riwayatnya harus nyambung. Dari dia sampai ke Rasulullah SAW. Yang kedua, dia adil adil itu memenuhi syarat kriteria yaitu dia muslim, dia berakal, dia balik, dia tidak cacat seragama dan dia tidak cacat seramoral. Seorang Abu Ja'far Ar-Razi memenuhi ini. Maka pantas kalau kemudian ulama sekelas Yahya bin Ma'in termasuk kemudian Syafi'i rahimallahu taala mengatakan dia adalah dia thiqah. Ya kan? Tapi apakah kemudian seorang ketika memenuhi dua kriteria ini? Sadatnya nyambung. Ya kan? Dia betul bertemu dengan Robi bin Anas. Robi bin Anas benar muridnya Anas bin Malik. Ya kan? Sadat nyambung ini. Apakah kemudian hadis bisa dijadi apa dikatakan makbul? Jawabannya tidak. Harus memenuhi syarat yang ketiga. Paling tidak ada lima syarat. Paling tidak ada lima syarat, maksimal itu enam. Kalau hadis daib yang tidak terlalu lemah, harus enam. Harus diwakilkan dari jalur yang berbeda, dengan kualitas sama, atau lebih tinggi derajatnya, maka akan terantar menjadi hasan li gairihi. Ya kan? Nah, untuk kasus ini, seorang Abu Ja'far Ar-Razi, ya kan? Secara kepribadian dia, ya kan? Dia adil, dia siqah. Tetapi dia ada masalah dengan hafalan. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu al-dhabat. Ya kan? itu ada dua, ada dhabtus sadar, ada dobtul kitab. Dhabtus sadar itu dimana seorang itu dia menghafal sanad dan matan hadis itu sejak dia dapatkan dari syekhnya sampai kemudian nanti dia sampaikan ke murid-muridnya. Kalau sanad harus sama, kalau matan itu minimal semakna. Kalau berubah berarti ada masalah dengan hafalannya. Kemudian ada doptul kitab yaitu mengandalkan pada tulisan. Kalau dhabtul saudara itu mengandalkan pada hafalan. Jadi hadis itu di samping dihafal juga ditulis sama dengan Al-Quran. Dan ini salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sumber kedua sumber utama agama kita, Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping dihafal juga ditulis. Makanya orientalis barat itu tidak bisa berkutik karena dua hal ini. Untuk membuat tashkik terhadap kaum kaum muslimin. Nah apa bukti kalau seorang Abu Ja'far Ar-Razi itu ada masalah dari sisi hafalannya, buktinya tadi tidak konsisten penyampaian satu redaksi hadis di dua kesempatan yang berbeda. Kedelapan murid jadi mengatakan Rasulullah kudut pada waktu subuh secara kontinu sampai meninggal dunia. Yang kedua, kemuridnya Waqi yang diwariskan oleh Imam Nabi Syaibah dan kawan-kawan mengatakan bahwa Rasulullah kunut pada waktu subuh tidak menyebutkan berapa lamanya disinilah letak ya kan cacatnya Perawi yang bernamanya Abu Jabar Ar Razi maka disebut dengan dia Sulhifat nah di samping Abu Jabar Ar Razi ternyata gurunya Rabi bin Anas ini juga ada masalah dengan hafalannya bahkan lebih buruk dari Abu Jafar Ar-Razi. Dulu orang konsentrasi pada Abu Jafar Ar-Razi. Ternyata gurunya juga Rabi bin Anas juga bermasalah. Kala ada dua, minimal satu saja yang cacat di dalam satu mata rantai sanad hadis itu, maka hadis itu kemudian termasuk yang merdu tertolak. Sebabnya di sini adalah karena terkait dengan hafalan seorang Abu Ja'far Ar-Razi yang bermasalah di samping juga gurunya. Dengan demikian maka hadis dengan kualitas sanat seperti ini hadisnya baib. Ya kan? Jadi dalil yang digunakan oleh Imam Syabir Rahimahullah Ta'ala termasuk yang digunakan oleh Imam Malik ini adalah lemah. Ya kan? Adalah lemah. Termasuk kemudian juga dalil yang beliau gunakan tadi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak bisa dijadikan dalil untuk kudut pada waktu subuh, sebab makna sholatul lusto yang paling kuat adalah bukan subuh tetapi sholat asar. Jadi, kedua dalil, baik Al-Quran ataupun hadis, yang digunakan oleh... Madhab yang membolehkan kudut pada waktu subuh secara kontinu sampai meninggal dunia. Ya, secara kontinu lah sampai kita wafat adalah tidak tegak sebagai hujah. Ini kesimpulannya. Nah sekarang mungkin terkadang kita mungkin pernah dengar atau pernah baca Ya seperti yang dikutip musyakan Imam An Nawawi taala sehingga saya mengutip di Mukaddimah Arba'in Nawawiyahnya bahwa kita boleh berhujjah dengan apa hadis daib dalam falail gitu. Ternyata kalau kita telusuri, ya saya tahu banyak tentang hujjah hadis daib dalam Islam ini karena tesis saya terkait dengan itu gitu. Saya telusuri dalam dulu kajian saya bahwa menyimpulkan bahwa hadis daib, ya kan? Hadis daib itu pertama dibagi jadi dua dulu sebelum kita bahas tentang kehujahannya. Ya, sebelum kita bahas tentang apakah hadis doib terkait dengan kunut ini boleh dijadikan hujah, boleh jadikan dalil untuk sholat subuh, kira-kira seperti itu. Karena ada orang yang menggunakan ini untuk tetap bertahan dengan kunut pada waktu subuh. Walaupun kita kasih tahu ini hadis doib, ya kan hadis doib juga boleh didamalkan. Ya buktinya Imam Syafi'i mengamalkan hadis mursal begitu, begitu serampangan ya terjadi Imam Syafi'i pun ketika mengamalkan hadis mursal itu punya syarat. Tidak gampang dan tidak semua tabi'in kibar beliau ambil hadis dari mursal dari mereka. Hadis mursalnya. Dia tidak mengambil hadis mursalnya Imam Hasan al basri Karena mutasahil, dia ngambil dari seperti dari Sa'id bin Musayyib. Artinya tidak mudah, tidak menggampangkan beliau untuk mengamalkan hadis hadis daib. da'ib. Pertama, kalau masuk dalam kategori doib syadid, ada doib yang sangat parah. Yang kedua, yang tidak terlalu parah. Imam As-Sakhawi, rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Qawlul Badi, Bissalati ala Syafi, dia mengatakan, bahwa guru kami, yang dimaksud Imam Ibn Hajar, itu ulama besar pada Syafi'i, Ibnu Hajar Matab Syafi'i, Sakhawi juga Matab Syafi'i. Ya kan? Ibnu Hajar meninggal tahun berapa? 852. Imam As-Sakhawi ini meninggal di tahun 911 saya ingat saya. Ya kan? Beliau katakan bahwa guru kami sering mengulang-ulang. Artinya di berbagai macam kesempatan. Ketika belajar, belajar gitu. Apa kata beliau? Bahwasanya ulama telah bersepakat tidak boleh ya kan, berhujah dengan hadis do'ib syadid. Lalu beliau jelaskan hadis do'ib syadid itu imba karena perawinya pendusta, hadisnya palsu, atau dituduh berdusta, disebut hadisnya matruk, atau kemudian fuhsul ghalat, hafalan yang super jelek. Sehingga saya dulu saya pernah jelaskan tentang hadis Allahumma Ramadan. Ini masuk dalam kategori da'if syadid. Karena Za'id bin Abi Raqad itu hafalnya sangat-sangat-sangat buruk gitu. Itu mutlak tidak boleh diamalkan. Kata beliau, kalau masuk dalam kita ketiga kategori ini, masuk dalam kelompok hadis daib syadid, maka mutlak tidak boleh diamalkan. Mutlak tidak boleh diamalkan itu tidak dalam badail, tidak dalam doa, tidak dalam rokok, apalagi dalam masalah hukum, tidak masalah juga dalam masalah akidah. Al-mutlak tidak boleh diamalkan. Artinya kalau kita mengamalkan hadis itu, ya kan dipastikan perbuatan kita adalah sia-sia. Itu termasuk perbuatan beda. Lalu bagaimana dengan hadis yang tidak terlalu lemah? Di antara tidak terlalu lemah itu tidak termasuk dalam kategori tadi. Walaupun saya dapatkan ada lima, Ta ada dua tambahan. Masuk dalam kategori dalam itu di samping perawinya apa namanya? pemalsu, pendusta, dituduh berdusta, kemudian fuhsyul hafalan super jelek adalah penyeru kepada kebedahan dan kemudian uh, pelaku kepasikan, orang yang yang dihukumi fasik, orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar. Walaupun dalam hal ini masih debatable. Jadi ada lima Ya kan? Ada lima yang masuk dalam kategori do'ib syadid. Jadi kalau ada perawi masuk dalam lima kategori ini, dalam satu riwayat hadis, maka hadisnya itu tidak diamalkan. Oke. Okay. Kemudian bagian yang kedua yang tidak terlalu lemah, ya mungkin majhul atau seperti su'ul hifat. Ini tingkatannya di bawah fusul ghalat. Fusul ghalat, su'ul hifat, waham, batu, gitu. Di bawah itu. Gitu. Bisakah kemudian dijadikan hujah? Nah, ulama mengatakan kalau hadis yang tidak terlalu lemah itu boleh diamalkan dengan syarat. Ada lima syarat yang disepakati saya dapatkan dalam penelitian saya tujuh. Kalau dikumpulkan. Pertama, tidak boleh terlalu lemah. Oke, okay. hadis tentang kunut tadi tidak terlalu lemah. Menilai syarat. Kemudian yang kedua tidak boleh berkaitan dengan akidah. Ini enggak berkaitan dengan akidah ya apa tidak? Secara langsung gitu. Kemudian yang ketiga tidak ber, boleh berkaitan dengan ahkam taklifi. Salat itu bagian taklif apa tidak? Bagian dari taklif. Nah, di sini kenaknya. Berarti kalau begitu hadis tentang ini enggak boleh diamalkan. Karena masuk ahkam bertentangan dengan ahkam taklifi. Kemudian yang keempat tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum Islam. Yang kelima tidak boleh disebahkan kepada Rasulullah. Yang keenam kontennya itu hanya seputar fadhail raqaq, doa dan lain, kalau doa juga masuk dalam apa namanya ahkam taklifiyah. Kemudian kata Ibnu Hajar tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh kita ajak orang untuk mengamalkan hadis doa itu. Itu hanya konsumsi ulama ahli ibadah yang ingin motivasi dirinya untuk melakukan amal-amal di atas amal yang telah mereka lakukan. Tidak untuk orang awam. Tapi di kita hadis doib dijajakan bahkan paling laris. Kan itu ya. Paling laris. Ini yang ada. Jadi ada tujuh poin ini. Nah, dari lima syarat saja ini tidak memenuhi di syarat yang ketiga. Karena berkat menyangkut dengan ahkam taklifi. Hukum pembebanan. Ya termasuk sholat itu adalah hukum bebanan. Di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk melakukannya. Termasuk sholat subuh ya kan? Termasuk sholat sholat subuh. Nah dengan demikian maka kita tidak boleh lagi berargumen bahwa hadis doib ini dijadikan hujah ya kan? Dijadikan hujah gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak menuhi syarat yang disepakati para ulama tadi. Nah kemudian yang berikutnya parahnya lagi hadis ini hadis ini hadis yang diwarkan tadi oleh oleh Imam Bayhaqi, Imam Darul Qudni, Ahmad dan lain-lain ya kan dari jaluk Abu Jabar Ar Razi kemudian dari Rabi bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini menyelisihi hadis yang sahih. Ada hadis riwayat Muslim, ada riwayat uh, uh, Bukhari, mohon maaf dari uh, dari gurunya Muslim, dari Hisham, dari Kota, dan dari Anas bin Malik. Dia katakan bahwa Rasulullah kunut pada waktu subuh, ya kan satu bulan, mendoakan keburukan pada ri'lin dan Dakwan. Saya pun datanya dulu, ada empat kabil yang didoakan, Ada daritlin ada Dakwan, ada Usayyah, ada Bani Lihyan. Persisnya doanya itu kurang lebih empat puluhan hari. Disebut satu bulan. Ya kan? Ini hadis sahihnya. Nah, secara teori, secara teori, kalau ada hadis do'ib menyelisihi hadis yang sahih. Ya kan? Maka hadis ini menjadi apa? Menjadi mungkar. Kalau Imam Ibnu Hajar ini sama sekali tidak boleh mengamalkannya. Walaupun secara langsung beliau tidak katakan terkait dengan hadis ini. Secara umum, jadi kalau ada hadis daib, menyelisihi hadis yang sahih, maka hadis daib disebut dengan hadis mungkar, dan yang sahih ini disebut dengan hadis ma'ruf dan yang mungkar ini tidak boleh diamalkan. Mungkin kita mengatakan, kalau kita balik gimana Ustaz? Hadis yang diwetkan oleh Imam Bukhari ini sebagai penguat mutabah misalkan itu atau ya mutabah dari hadis yang doib tadi sehingga menjadi hasan bisa apa tidak ya kan bisa iya bisa tidak. Kapan tidaknya, kapan ianya. Ya kan? Bisa dijadikan, bisa mengangkat derajat hadis tadi itu menjadi hasad. Kalau kontennya sama, redaksinya sama. Misalkan, yang diriwatkan oleh Abu Jafar Ar-Razi, dari Rabi bin Anas dari Anas bin Malik mengatakan Rasulullah kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Ya kan? Lalu diwetkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang lain. Dari Muslim, dari Hisham, dari kota, dan dari Anas bin Malik. Bahwa Rasulullah kudut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Maka hadis Abu Ja'far ar razi ini berangkat derajatnya menjadi Hasan. Menjadi Hasan. Tetapi ketika kontennya berbeda, matanya berbeda, maka tidak berlaku itu. Maka hadis Abu Ja'far ar razi menjadi hadis mungkar. Dan kemudian hadis riwayat Imam Bukhari menjadi hadis ma'ruf yang diamalkan punya Imam Bukhari terkait dengan ini dan kemudian yang diwatkan oleh Imam Baihaki dan kawan-kawan termasuk yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i menjadi hadis mungkar. Sehingga hadis ini tidak boleh diamalkan. Jadi kesimpulannya bahwa hadis yang digunakan oleh orang-orang yang kunut pada waktu subuh secara kontinu sampai meninggal dunia itu tidak tegak sebagai hujjah. Insya Allah Ta'ala nanti saya mungkin saya perkirakan ini mungkin tiga pertemuan kalau dibolehkan. Ya kita bahas biar tambah pengetahuan kita. Lalu apa dalil yang digunakan oleh mereka yang tidak bolehkan dan seterusnya bahkan sama sekali ada yang tidak bolehkan. Ya kan? Ada yang membolehkan hanya wilayah tertentu seperti Nazilah dan Kuitir tadi boleh aku waktu subuh atau di luar subuh. Ada yang sama sekali tidak membolehkannya, Ya kan? Nanti kalau koordinasi dengan koordinatornya, kalau dibolehkan insya Allah saya akan bahas. Biar nambah pengetahuan kita. Tetapi terkait dengan hadis yang dijadikan dalil untuk kunut pada waktu subuh secara kontinu sampai meninggal dunia termasuk ayat tadi, itu tidak tegak sebagai hujah karena alasan yang tersebut tadi. Wallahu ta'ala alam, الله اكبر الله اكبر الله doğal so حي على الصلاه حي على الصلاه خيّ على الفلان لا حول ولا قوه خني على الفلان لا حول ولا قوه الله tadi. Tapi saya tambahkan sedikit mungkin ada yang mengatakan apakah Imam Syafi tidak tahu itu. Ya kita katakan bahawa Imam Syabi rahimahullah ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Imam Yahya bin Ma'in. Beliau adalah orang yang sangat sedikit hadisnya. Kalau kita lihat kitab beliau musnad. Walaupun bukan beliau yang menulis, orang lain menulisnya menghimpun hadis-hadis yang beliau pernah riwayatkan itu tidak sampai 600 hadis. Kalau dibanding dengan Imam Ahmad, lebih banyak Imam Ahmad dari 750 ribu hadis yang sampai ke kita itu yang dibukukan di 52 jilid kitab sekarang ini kurang lebih 40 ribuan hadis. ...punya imam, ada musnad... ...imamul-a'adham Abu Hanifah... ...itu seribuan... ...seribu lima ratusan hadis... ...sama dengan... ...punya imam... Uh, ...Malik, Muwatta... ...Malik itu. Namun ada hadis bermasalah dari Muwatta itu... ...sekitar tiga ratus tujuh puluhan hadis... ...yang sohinya singkat saya kurang lebih enam ratusan juga... ...tapi dari seratus ribuan hadis juga yang beliau himpun itu. Adanya tidak banyak memang gitu. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ya tidak segesit gesit Imam Ahmad dalam menghimpun data hadis itu. Namun beliau punya keahlian yang dia akui termasuk oleh Imam Ahmad adalah masalah kefakihan beliau dalam memahami konten hadis. Sampai Imam Ahmad itu pernah berkata, "Laula Syafi mana alam hadis. Kalaulah bukan kena Imam Syafi, mungkin kami tidak tahu fikihnya hadis." Sementara Imam Syafi rahimallahu taala itu mengakui sinaatul hadisnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pakar di bidang sinaatul hadis dalam menghukumi hadis itu. Oleh karenanya suatu hari Imam Imam Syafi pernah berkata kepada Imam Ahmad, "Anta a'lamu minni bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadis fa'alibu hatta Beliau katakan, "Kamu lebih tahu dari saya tentang hadis Rasulullah dan juga tentang perawi hadisnya itu, tentang ulama hadis." Kalau hadis itu sahih, tolong kasih tahu aku. Saya akan datangi orangnya langsung. Ini kata Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, tanpa merendah bukan, bukan berarti ketika kita mengatakan ini hadis dhaif lalu kemudian kita lebih hebat dari Imam Syafi'i tidak. Dan ya, saya akan menukil apa yang dikatakan para ulama dari kaidah-kaidah ilmu yang telah disepakati. Hasilnya sebagaimana kita katakan tadi. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan ijtihadnya beliau melakukan kunut, ternyata masa itu bukan termasuk bidah, termasuk kita yang mengikuti pendapat beliau sebelum kita ketahui secara pasti kalau hadis ini adalah zaib, ya boleh kita mengamalkannya. Artinya kita kunut pada waktu subuh itu. Dan itu tidak termasuk perbuatan beda. Tapi kalau kemudian kita tahu kualitasnya berdasarkan ya penelitian lanjutan ya kan, oleh ulama-ulama berikutnya, lalu dinyatakan bahwa hadis itu zaib, sehingga kemudian tidak boleh jadikan hujah, maka kita berhenti dalam hal ini untuk abad, untuk tidak melakukan untuk tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil kunut kita pada waktu subuh secara kontinu. Nah kalau kita lakukan setelah kita ketahui kualitasnya baru di sini masuk dalam kategori bid'ah itu. Yang sebelumnya nggak ada masalah karena itu hasil ijtihad seorang ulama. Makanya Syekh Musa murid salah seorang muridnya Al-Bani rahimallahu taala ketika ditanya dalam satu dorong. Da ya kan oleh seorang ikhwan bagaimana sikap kita terhadap uh, orang uh, imam kita yang apa namanya sikap terhadap imam yang kunut beliau katakan kalau itu hasil ijtihad imamnya dia kunut hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kunut subuh itu ada misalkan ya maka boleh kita apa berkunut dengan beliau tapi kalau tidak ya nggak boleh Paham yang dimaksud ini? Masalahnya imam-imam kita di Indonesia yang jidat siapa? Kadang bahasa Arab pun tidak bisa. Walaupun ada yang melakukan kajian itu. Saya kira ya perbedaan itu adalah sunnatullah. Tetapi jangan dengan perbedaan ini ya kan? Otomatis hak muslim saudara kita itu hilang dari kita. Jangan. Ya kan? Para sahabat itu juga ada yang berselisih pendapat. Yang sangat masyhur itu perselisihan antara sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman bin Affan ketika di Mina. Beliau tidak mengkosor salat sementara Rasulullah mengkosor salat di Mina. Alasan sahabat mulia, marah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud pada saat itu. Ya Amirul Mukminin, bukankah Anda pernah haji bersama Rasulullah, pernah berhaji bersama Abu Bakar, bersama Omar? Artinya mereka melakukan kosor. Anda tidak. Apa jawaban beliau? jawaban beliau pada saat itu, ini yang hadir sekarang haji bersama kita ini banyak orang-orang awam. Mungkin ada yang baru masuk Islam, mungkin pertama kali ada orang yang baru masuk, belum pernah sholat. Bayangkan kalau misalkan dia bermakmum dengan Amirul Mu'minin, pertama kali sholatnya, duhurnya dua rokaat, pulang kampung, dia meyakini duhurnya dua rokaat. Ya kan? Apakah kemudian sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud ngambek lalu kemudian tidak mau bermakmum dengan Utsman bin Affan? Tidak. Tetap bermakmum juga. Ketika ditanya, apa jawaban beliau? Al khilafus syar. Perselisihan itu buruk. Di kita kalau berbeda pendapat kayaknya wajib berantem. Nah, ini bedanya bang kita. Ini masalah sikap sebenarnya. Kayaknya harus berantem, harus gotok-gotokan, harus gak tegur siapa. Hak orang muslim, seakan-akan udah beda agama gitu. Padahal tidak mesti demikian. Ya kita berbeda dan masih itu sunnatullah. Adu argumen silahkan. Tapi jangan sampai menghilangkan hak muslim kita. Hak saudara muslim kita. Yang merupakan kewajiban kita. Kena perbedaan itu. Kalau kita bisa seperti ini insya Allah. Gak ada perbedaan yang kemudian meruncing menjadi perpecahan dan permusuhan di tubuh umat. Islam. Oleh karenanya mari kita belajar dewasa dengan dalam menyikapi perbedaan ini dengan apa? Dengan mengedepankan argumen yang ilmiah bukan katanya dan katanya. Ini saja Bang Kali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf insyaallah lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wa alihi wa wasahbihi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.